Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Electronic Channel. Timbro, kali ini saya mau tes atau mencoba driver turbo 700 watt ya. Seperti apa driver ini nanti untuk karakternya dan untuk tegangan-tegangan biasnya seperti apa, dan juga untuk DCU-nya bagus atau tidak. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya, Mas Bro, agar Anda semua selalu dapat notifikasi dari Electronic Channel. Oke bro, langsung kita tes untuk DCU pada driver turbo 700 watt dari BME ya. Ini bro, untuk kemasannya. Oke, untuk tegangan DCU kita di 200, di 2000 ya. 200 juga bisa, milivolt. Untuk DCU-nya bagus bro ya. Di tegangan saya memakai 45 volt CT. Volt DC. Untuk tegangan bias, untuk negatif min 0,19, dan untuk yang positif 0,06. Untuk tegangan biasnya kecil bro ya, di tegangan 45 volt AC. Oke, sekarang kita coba untuk suaranya, karakternya seperti apa driver turbo 700 watt dari BME dengan komponen KW1 ya. Untuk tes hanya menggunakan HP bro, tidak ada aksesoris lainnya. Untuk di volume kecil suaranya agak serak bro ya. Oke bro, untuk kesimpulannya driver turbo 700 watt ini menurut saya apabila di volume kecil suara seraknya nampak jelas bro ya. Volume dinaikkan untuk suara seraknya berkurang, itu karena untuk tegangan biasnya rendah. Dan untuk driver ini berkarakter low sub, lebih condong ke low bro ya. Oke bro, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.